Tengah hari tak makan. Tengah hari untuk halau diorang balik. Tak, esok pun. Okey, esok untuk diorang makan kat rumah. Hari diorang kita halau diorang balik. Lepas pagi, diorang kita halau diorang balik. Batang Kali. Lagi Genting Island. Sungai kot, tak kat pantai kat Batang Kali. Belakang. Dia ayam dah. Ikut ibu. Sekarang jam lebih kurang pukul 7.53. Aku bawa rumah aku datang kedai Aceh nak beli barang sikit. Hari ni rumah aku nak masak. Aku tak tahu nak masak apa lagi. Sebenarnya ni aku berada dekat Cepaka. Rumah aku beli dekat kedai Aceh kat Cepaka. Aku parking dekat belakang kedai. Selalunya ada anak murid aku main kat tepi ni. Tapi mungkin awal pagi lagi. Kalau tak, mesti ada. Ada semua apa? Ha? Ada semua apa? Ingatkan ais je tu jenis yang dah pack. Nak buat apa? Dia membungkus lah. Apa tahu memang dia setiap bungkus. Yalah, nak buat apa? Banyak tu. Dia cakap dah hari tu, dia orang cakap kat sini cikgu ais dia banyak tu. Ha? Oh, tak. Eh, bukan roti. Aku cakap aku nak kemas beg. Hari ni baru aku kemas. Rumah aku masak macam-macam ni. Macam aku cakap tadi, ada orang nak datang rumah. Tapi semua ni untuk breakfast. Tengah hari belum lagi kan? Tengah hari tak makan. Tengah hari untuk halau diorang balik. Tak, esok pun. Okey, itu untuk diorang makan kat rumah. Hari diorang kita halau diorang balik. Lepas pagi, diorang kita halau diorang balik. On the way. Tentang tengah on the way. Sekarang jam lebih kurang dekat pukul apa? Jam dah hampir lagi 10 minit. Pukul 10 pagi. So, kita orang tunggu je. Sekejap lagi diorang sampai lah.
Gagal. Gagal. Benda ni sebab dia aku rasa dah keput dah ni. Aku dah gam 2-3 kali tadi. Still dia tak tahan juga. Benda plastik ni pun aku rasa dah banyak tempat aku tengok crack lah. So memang dah tak tahan. Lagipun part ni kecil sangat. So memang tak tahan. So gagal.